Pasangan Vico Holida dan Fomal Haul Zamel begitu bahagia setelah melihat hasil pemeriksaan anak pertamanya yang dilakukan oleh dokter anak di Norsey Station, klinik yang tak jauh dari kediaman mereka. Setelah melahirkan beberapa hari yang lalu, terlihat pasangan yang populer dengan nama Vivo tersebut begitu antusias dan bersemangat untuk membawa bayi pertama mereka ke klinik Norsey Station untuk melakukan pemeriksaan terkait kesehatan sang buah hati. Dari video yang beredar di berbagai media sosial, Fomal Haul Zamel sang ayah tak henti-hentinya mencium sang bayi yang diberi nama Baby F tersebut. Mulai dari keluar rumah, di dalam mobil, sampai ke rumah sakit, Fomal begitu sigap untuk menjaga sang buah hati saat diperiksa oleh sang dokter di klinik tersebut. Menurut pemeriksaan sang dokter, kondisi kesehatan buah hati Vico dan Fomal itu semakin hari semakin membaik. Bayi yang diberi nama Baby F itu semakin sehat, cerdas, dan tumbuh kembangnya makin cepat. Tak ada kabar yang mengkhawatirkan, kesehatan bayi ini semakin membaik dan tumbuh kembangnya sangat cepat, ucap sang dokter. Tentu saja, hasil pemeriksaan sang dokter tersebut langsung disambut penuh bahagia oleh Vico Holida dan Fomal. Terlihat pula, raut wajah Fomal Haul Zamel tak henti-hentinya tersenyum saat melihat sang buah hatinya, Baby F. Diketahui, bayi cantik anak pertama Vico Holida dan Fomal Haul Zamel itu berjenis kelamin perempuan dengan berat badan saat lahir 2,9 kg dan panjang 47 cm yang lahir di salah satu rumah sakit ternama di daerah mereka. Bayi yang diberi nama Baby F tersebut lahir pada hari Minggu, tepatnya 14 Agustus 2022. Begitulah informasinya, kita doakan semoga anak pertama Vivo tersebut menjadi anak yang solehah. Dan kita doakan juga semoga keluarga kecil Vico dan Fomal semakin bahagia, sukses, dan berkah untuk selamanya. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.